Berbagai macam cara dilakukan warga untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Salah satunya dengan menggelar beragam perlombaan. Di Kampung Lembur Tengah, Kelurahan Solok Banda, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, warga mengadakan perlombaan yang beda dengan lainnya, yakni menangkap tikus. Bukan sembarang menangkap tikus. Kali ini peserta harus mengikuti aturan main, yaitu dengan mata ditutup, serta diberikan durasi waktu yang sudah ditentukan panitia. Tidak heran jika lomba ini menjadi daya tarik tersendiri. Sementara untuk panjat pinang, panitia sudah menyediakan dan mendesain hadiah yang akan menjadi incaran peserta. Terlebih, yang membuat para peserta penasaran yaitu dapat merebut hadiah di puncak pohon pinang. Canda tawa pun menyelimuti setiap perlombaan. Mulai anak-anak hingga dewasa berbaur bersama memeriahkan setiap perlombaan tersebut. Sempat kita lihat dulu. Masuk ke celana, lalu ke celana ke atas. Terus seru. Ini benar-benar perlombaan banyak sekali kalau dari pagi ya. Dari pagi ada jalan sehat, perlombaan anak-anak. Yang paling utama, tangkap tikus. Harapannya aman, damai, tentram. Indonesia yang tentram. Mungkin ini khusus buat mau untuk PR buat pemimpin kita yang baru gitu ya, untuk memberantas tikus-tikus itu gitu maksudnya. Diharapkan dalam HUT ke-79 Republik Indonesia kali ini bisa lebih maju dan lebih sejahtera, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan.